caranya tuh kan kalau kan menggunakan ayus ini ya pasti. Nah, kita contoh nih ya patar ini untuk yang nggak tahu ya, nggak tahu, dan ini untuk pemula untuk menggunakan ayus ya, karena saya udah tahu caranya. Oke, cara pertama itu kalian tinggal klik yang ini ya, yang kayak di samping buku ya, yang di samping buku, yang di sini ya, yang di samping buku, yang di sebelah kiri ya di gua. Nah, setelah itu kalian geser dan kalian minta situs desktop. Oke, Bangke. Nah, setelah kan segini. Terus gimana cara copy and paste double rambutnya ya? Yang enggak tahu. Wait, kenapa gue makin. Nah, coba mana rambut gue? Ah, sini ya rambutnya. Sini kan tinggal pencet here. Anggap guys. Habis makan. Kalian tinggal klik lama-lama yang rambut kalian pilih, terus kalian tinggal salin ya. Lalu ya maaf itu suaranya. Nah, tinggal kita copy ya tadi ya, terus kalian tinggal save ya. Oke, maaf ya agak lama ya. Nah, kalian sudah mempunyai double rambut. Sebentar ya. Kita refresh itu ya, reset dulu ya. Lah. Sebentar ya guys, ada yang rusak, guys. Sebentar. Ah, sudah dipakai ya berarti double rambutnya ya. Oke, sampai sini dulu videonya. Bye bye.